Cinderella balik lagi di YouTube channelnya Jay Cinderella. Kalian lagi ada di Sentinels Education bersama saya Jennifer. Dan kali ini kita bakal bikin tutorial, tips dan juga trik tentang nail art. Nah, buat kalian yang penasaran tentang video apa yang akan aku bikin hari ini, jadi kalian langsung aja klik tombol subscribe di YouTube channel aku. Kalau kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini, tapi kalau kalian udah sering nonton video aku, jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasinya ya. Langsung aja kita masuk ke tahap tipsnya kali ini. Jadi ini bukan tahap tutorial, jadi ini lebih ke tips aja. Dan aku akan jelasin juga macam-macam jenis-jenisnya serta juga ya tipsnya tentang UV LED. Jadi buat kalian yang mau tanya, kak UV LED apa? Kalau aku masukin kok jadinya gak kering-kering? Nah, nonton videonya sampai habis ya. Jadi ini bagus banget juga buat kalian rekomendasi UV LED apa yang bagus untuk kalian pakai. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ya, check this out and happy watching. Jadi di sini ada 5 kategori yang bakal kita bahas. Kategori yang pertama itu adalah jenis-jenis dari UV LED sendiri beserta uatnya. Jadi di sini aku punya 4 jenis. Yang pertama itu jenisnya seperti ini. Jadi ini menggunakan baterai ya. Jadi yang di sini aku pakai baterai dan baterainya itu kalau nggak salah baterainya ada 4 ya. Dan ini tuh bisa kita bawa kemana-mana alias portable gitu. Yang kedua itu aku punya juga dari UV Sun Mini. Nah, UV Sun Mini sendiri itu dia 12 watt. Kalau ini tadi ini kalau nggak salah cuma 5 atau 8 watt seperti itu. Jadi nggak terlalu gede juga karena hanya untuk satu jari aja. Sedangkan UV Sun Mini itu 12 watt. Dan aku nggak bawa hari ini karena ketinggalan di rumah. Jadi kalian lihat aja contohnya di sebelah. Nah, untuk UV Sun Mini sendiri itu biasanya bisa kalian gunakan dengan menggunakan ini ya, power bank ya. Nah, power bank itu juga bisa dibawa-bawa, bisa juga portable gitu. Nah, biasanya kalau untuk UV Sun Mini itu digunakan hanya untuk per 2 jari aja karena wattnya itu kecil. Jadi kalau kalian pun mau masukin 4 jari masih bisa, tapi kadang di jari yang kelingking ini nggak terlalu kering banget. Nah, oke, kategori yang ketiga aku punya itu ada wattnya 36 watt seperti ini. Ya, jadi ini kategorinya 36 watt. 36 watt itu jenisnya seperti ini bentuknya ya. Dan untuk lampunya sendiri di belakang banget. Jadi di belakang banget dan ini tuh udah bisa untuk nail studio. Cuma bedanya kalau yang di sini itu nanti kita jelasin. Yang penting kita harus tahu mengenal dulu ya. Dan kategori yang terakhir itu ada 48 watt ke atas seperti ini. Jadi aku punya yang 48 watt ke atas dan UV LED-nya itu seperti ini, oke? Okay? Nah, oke, okay, itu kategori yang pertama, jadi kalian harus pahami dulu macam-macam atau jenis-jenisnya. Terus kalau kalian tanya, kak, berpengaruh nggak sih watt-nya itu dengan keringnya gel, si kutek gel? Of course, berpengaruh. Kalau kalian itu pasangnya 5 jari di bentuknya yang seperti ini, itu dia nggak akan kering 5-5-nya. Karena apa? Karena watt-nya ini terlalu kecil atau ukuran jenisnya ini terlalu kecil. Makanya nanti kita bahas untuk yang mana sih cocoknya kak untuk studio atau untuk pakai sendiri. Oke, terus selanjutnya itu ada lagi kategori yang matic atau manual. Nah, kali ini yang aku punya di jenis yang kecil seperti ini cuma manual aja. Jadi ini nggak bisa kita taruh seperti ini, dia nggak ada sensor. Nah, untuk kategori yang UV Sun Mini juga, jadi harus diklik juga untuk yang 12 watt. Sedangkan untuk yang 36 watt, kak, 36 watt yang seperti ini udah ada yang matic dan juga manual. Gimana sih kak, matic dan manual itu? Otomaticnya itu adalah kalau misalkan kalian masukin, dia langsung hidup, itu namanya otomatik. Tapi kalau manual harus ditekan dulu. Nah, sedangkan yang kita punya ini 36 watt dan juga 48 watt, ini udah ada otomatik dan juga udah ada manualnya. Jadi kalian bisa klik tombol atau kalian bisa masukin secara langsung aja ke dalam UV LED-nya. Oke, okay? Nah dan juga yang ketiga itu ada mode yang half atau full power. Apa sih kak mode half power or full power itu? Jadi kalau yang half power itu di setiap UV LED biasanya kalau dia itu di atas 36 watt, mulai dari 36 watt ke atas ya biasanya akan ada tulisan seperti 99 second S,
terus ada lagi 60 second, ada juga 30 second. Nah, jadi ini tuh yang untuk half power itu biasanya selalu ada di 99 second. Oke, itu sih mostly kayak gitu untuk UV LED. Jadi untuk kategorinya sendiri di half dan juga full power itu, kalau kalian menggunakan hard gel, builder gel, poly gel yang notabene itu dia membuat kuku itu ada sensasi bakar gitu ya, kalian bisa menggunakan mode yang 99 second aja. Jadi dia akan kering secara perlahan dan gak terlalu ngeburn di kuku kalian ya. Nah, kalau kalian mau nonton videonya, tonton aja juga, ada metode lain juga cara mengatasi supaya kuku gak kebakar, gak ada rasa sensasi kebakar itu ketika menggunakan builder gel. Tonton aja videonya di sebelah ya. Oke, selanjutnya itu ada lagi yang namanya kategori kabel. Kabel atau kabel yang biasanya ada di UV LED. Oke, kalau yang tadi kalian lihat, itu kan kita menggunakan si baterai. Nah, ini nggak masuk kategori ini, kita jangan lupakan dulu yang ini karena ini nggak ada kabelnya. Nah, untuk yang kabel sendiri biasanya ada dua jenis. Jadi, kalian fokus dulu di bagian sini ya. Untuk yang pertama itu, kalau kalian lihat seperti yang aku punya di mode yang tadi UV aku yang 36 watt ini, itu modenya seperti ini ya. Jadi dia kayak colokannya itu kayak lurus kayak gini aja. Nah, yang kedua itu aku punya lagi yang dia itu ini apa sebutannya? Pak kameramen sebutnya kabel power. Hah? Biasa kabel power. Kabel power ya, tapi power yang ini dia seperti colokan gitu ya, kayak yeah, dia lurus gitu. Oke, kalian mungkin bisa membedakan karena ini kelihatan banget perbedaannya. Jadi ini ada yang satu bulatannya, yang ini dua. Nah, saran aku kalian itu wajib pilih yang dua ini ya, yang dua ini ya. Sorry. Jadi kalau untuk yang satu ini, kenapa aku nggak saranin? Karena kalaupun kalian mau beli, itu kalian jangan pernah sering cabut pasang, cabut pasang. Karena kenapa? Dia ini nggak sekuat dengan power yang ada lubangnya dua seperti ini, oke? Dan kalian tahu nggak, aku sering banget beli yang 36 watt dengan colokannya seperti ini tuh, dan dia nggak bertahan lama. Karena sering aku cabut, karena aku colokin lagi. Nah, jadi aku saranin kalau kalian memang mau beli untuk pakai lama, aku saranin kalian cari yang kabel di pangkalnya tuh seperti ini. Jadi dia akan lebih tahan lama. Dan aku punya UV LED ini sejak 2017. Jadi ini udah 2017 sampai 2021 kan, itu aja berapa tahun. Dan ini awet banget sampai sekarang aku masih pakai di studio walaupun ya udah complang-complang seperti ini, oke? Nah, yang kelima itu ada lagi pilihan. Oke, ini aku kasih tips buat kalian. Kalau di studio aku sendiri aku pakai 36 watt. Nah, kalian harus tahu juga bahwa 36 watt ini hanya masuk untuk 5 jari aja. Jadi aku punya 36 watt itu di kanan dan di kiri. Jadi kalau kalian itu lihat ke sebelah sana, ya di sebelah sana itu kayak di studio aku pokoknya bisa diputar pakai kameraman soalnya ini agak-agak sedikit keberantakan. Jadi aku punya dua UV LED yang lagi berdiri di sana. Itu memang aku sengaja. Jadi UV LED yang aku punya dua itu untuk tangan kanan dan tangan kiri. Tapi kalau kalian memang nggak mau pakai yang 36 watt, kalian bisa pakai yang 48 watt seperti ini. Nah, ini bisa masuk dua jari, oke? Tergantung dari space meja kalian. Kalau memang kalian mau pakainya itu, ibaratnya kalian mau pakai, meja kalian itu kecil. Terus kalian tuh mau hemat budget, beli aja yang agak mahal sedikit, 48 watt, harganya mungkin 200 ribu, tapi kalian bisa udah masuk dua tangan ya, jadi 10 jari. Sedangkan untuk yang 36 watt tadi kan misalnya harganya 150 nih, kalau beli 2 berarti 300 ribu. Nah, hemat-hemat budget aja hitungannya, mending kalian beli yang 48 watt, oke? Okay? Jangan lupa juga untuk memperhatikan kabelnya ya, oke? Okay? So, guys, itu aja yang mau aku sampaikan ke kalian. Jadi kalau kalian tanya, Kak, UV LED apa yang cocoknya buat aku? Tergantung kalian. Kalau kalian butuhnya untuk satu tangan aja, beli 36 watt. Tapi kalau untuk nail studio atau salon, aku saranin 48 watt atau 36 watt. Nah, untuk UV sun ini sendiri juga oke kalau kalian mau belajar untuk memulai aja atau pengen mengetahui aja dulu gelnya itu gimana keringnya. Nah, itu kalian bisa pakai si UV sun ini. Tapi kalau untuk yang kecil seperti ini tadi, ini sebenarnya media pembantu aja. Jadi kalian mau punya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena ini hanya untuk mengeringkan seperti sculpture gel atau lamp accessories, oke? Okay? So, kita lanjut lagi yang terakhir.
aku mau kasih tips ke kalian. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang kenapa kak UV gelku, terus builder gelku, hard gelku itu nggak pernah kering kan? Oke, kalian tonton dulu kenapa, alasan kenapa base coat tidak kering di episode sebelumnya, udah lama banget aku upload. Jadi aku kasih kesimpulan sedikit bahwa UV gel itu kalau kalian keringkan di UV gel ini nggak akan pernah kering, masih akan basah. Kenapa seperti itu? Tonton videonya sampai habis karena itu benar-benar normal banget. So guys, thank you so much for watching. Kita nyambung lagi di video selanjutnya. So guys, happy watching.